Tari gandrung dijadikan sebagai tari penyambutan dan sekaligus maskot pariwisata sesuai SK Bupati tahun 2002 dan 2003 Mas Yedi ya. Mohon izin, mohon dikoreksi bila saya ada kesalahan. Kemudian teman-teman, untuk selanjutnya terkait hal yang lebih mendalam terkait apa itu gandrung, kemudian bagaimana terbentuknya Desa Kemiren dan bagaimana pola hidup masyarakat yang ada di sini, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Suhaimi. Mungkin nanti teman-teman bisa menyimak Desa Wisata Datul Sing Banyuwangi, salah satunya di Kemiren. Kenapa di Kemiren? Karena adat istiadatnya dan midan budayanya masih tetap terjaga dan lestari. Itu diresmikan pada tahun 1996. Nah, itu diresmikan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur, itu Bapak Basuki Sudirman. Itu. Jadi sebelum melangkah ke materi selanjutnya, mohon persilakan nikmati jajanan tradisional. Jadi itu salah satunya kopi. Itu kopi artinya produk anak-anak Kemiren yang dinamakan kopi Jaranggoyang. Itu. Tadi Ibu Temu Mesti mengatakan sebenarnya enggak mau dijadikan gandrung, setelah dikasih kopi mau gitu loh. Nah, gitu, karena di situ ada apa itu, jadi makanya di situ dinamakan kopi Jaranggoyang Kemiren. Jadi Jaranggoyang itu mantra pak, mantra mas, mantra pengasihan gitu. Jadi itu adalah apa itu, dulunya memang masyarakat Kemiren ini, kenapa sih Kemiren itu selalu disenangi orang, selalu di apa itu, kalau ke Banyuwangi itu kalau enggak ke Kemiren itu kurang abdul katanya tuh. Nah setelah datang ke Banyuwangi maunya enggak pulang. Buktinya anak-anak KKN yang sudah netap di sini beberapa hari baru, kayaknya apa itu berat mau pulang itu, karena Kemiren ini dulunya oleh sesepuh itu sudah dipagari oleh mantra-mantra pengasihan seperti itu. Jadi bukan artinya itu kalau dulu orang masuk Kemiren atau Banyuwangi takut dengan santet katanya gitu ya. Ya sebenarnya santet itu bukan apa itu membuat orang sakit atau gimana, tapi santet itu adalah pengasihan membuat orang sakit. Jadi kopi itu sudah menjadikan ciri khas Banyuwangi sampai diadakan ngopi, festival ngopi 10.000 cangkir. Makanya kalau kata orang tua, kalau orang gak suka kopi berarti sakit katanya, tapi kalau orang suka minum kopi itu sehat. Jadi kalau merasa ngantuk, minumlah kopi, akan hilang ngantuknya. Nah itu seperti itu. Selain itu menambah stamina gitu. Tapi kalau susah tidur, apa? Minum susu gitu. Tapi jangan minum kopi susu, enggak boleh. Membingungkan, kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur, akhirnya melek merem, gak bisa tidur gitu ya. Bapak adik-adik sekalian, ya dari apa itu yang saya hormati, sebenarnya kedatangan adik-adik sekalian itu sebenarnya disambut dengan barong.
karena keadaan tidak memungkinkan, karena COVID-19 itu tidak boleh diadakan arak-arakan, akhirnya tidak diadakan. Padahal arak-arakan barong itu menandakan bahwa menyambut tamu, bahwa tamu itu sudah diterima di sini. Itu barong. Salah satunya kesenian yang pertama di Gemiran adalah barong. Setelah barong itu ada gandrung. Nah, itu. Jadi gandrung yang ditampilkan ini. Memang kalau dijelaskan secara detail sejarahnya itu masing-masing itu banyak sekali gitu. Jadi barong itu berkaitan dengan pepunden desa Gemiran itu Boyut Cili. Jadi sebenarnya kalau mau masuk desa Gemiran mengenadakan kegiatan-kegiatan sesuatu, apalagi kegiatan-kegiatan yang sangat besar sekali, harus izin dulu sama pepunden desa Gemiran. Kalau nggak izin, mungkin akan ada masalah seperti itu. Makanya biasanya setiap tamu datang ke Gemiran pasti disambut dengan barong, gitu. Jadi gini, untuk sejarah desa Gemiran, dulunya diawali dengan pengungsian. Kenapa saya dinamakan Gemiran? Diawali dengan pengungsian di saat peperangan zaman Belanda. Banyak masyarakat yang mengungsi di hutan-hutan atau pegunungan. Di situ, di dalam pengungsian itulah masyarakat dari Cokek itu menebang hutan di sini. Kebanyakan yang ditebang itu pohon kemiri. Jadi kalau banyak pohon kemiri itu disebut kemirian, karena berpadu dengan durian, yaitu yang disebut duren. Jadi kemiri dan duren disebut nama Gemiran. Untuk berdirinya desa Gemiran, desa pertama di desa Gemiran itu tahun 1857. Itu desa pertama. Tapi sebelumnya itu masih menjadi dusun, satu desa dengan desa Cungking. Jadi untuk berdirinya desa Gemiran, kepala desa pertama di Gemiran adalah tahun 1857. Sampai sekarang itu sudah 11 kepala desa. Adapun ritual-ritual yang ada di Gemiran, itu ada barong idul bumi yang dilaksanakan pada 2 Sawal. Jadi barong idul bumi itu intinya sarana tolak bala. Setiap tahun dilaksanakan itu. Itu tidak bisa ditinggalkan walaupun keadaan apapun. Walaupun keadaan seperti sekarang ini, ada COVID-19 ini, tetap kita laksanakan. Karena itu sudah termasuk ritual. Kalau ritual itu ditinggalkan pasti ada sanksi. Nah, gitu. Jadi nggak berani meninggalkan. Sanksinya apa? Kalau nggak dilaksanakan, dulu pernah tidak dilaksanakan sekali. Nah, bertepatan tidak dilaksanakan itulah Gemiran kena musibah. Yaitu banyak masyarakat yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Berbagai macam upaya pengobatan sudah nggak ada yang berhasil. Akhirnya ada salah satu sesepuh, yaitu adalah pemilik barong yang namanya Mbah Tompo. Itu menerima wangsit lewat mimpi dari Buyu Cili. Jangan pernah meninggalkan arak-arakan barong. Nah, setelah itu dilaksanakan lagi untuk menebus yang ditinggalkan tadi. Nah, setelah dilaksanakan mulai dari timur sampai ke barat kembali lagi, diadakan selamatan. Nah, setelah itu musibah hilang, yang sakit sembuh tanpa pengobatan. Nah, itu. Makanya sampai sekarang barong idul bumi itu digunakan, ditetapkan sebagai ritual adat tahunan. Sebenarnya bukan barong idul bumi namanya, tapi arak-arakan barong.
arak-arakan barong. Karena sudah masuk Banyuwangi Festival, namanya diganti Barong Ider Bumi. Sebenarnya arak-arakan barong aslinya. Nah, gitu. Jadi sampai sekarang tetap dilaksanakan, walau COVID-19 kemarin juga tetap kami laksanakan, karena itu termasuk ritual. Yang kedua adalah Tumpeng Sewu. Tumpeng Sewu itu adalah selamatan kampung. Itu termasuk ritual juga. Gitu. Sebenarnya bukan Tumpeng Sewu gelarnya, tapi selamatan kampung. Sejarahnya gimana? Nah, gitu. Sejarahnya juga ada berkaitan dengan pengungsian tadi. Dalam pengungsi, yaitu menebang pohon dijadikan kebon. Itu. Jadi para sesepuh itu sambil itu menebang pohon untuk membuat kebun, berniat nadar. Gitu. Niat itu nadar. Besok kalau sudah jadi kebun berhasil akan saya selamati. Tumpeng pecel bitik. Telah berhasil diselamati, setiap tahun diselamati. Itu karena sudah ucapan tadi, tidak berani meninggalkan, karena sekali ucap pasti terjadi. Itu orang dulu, para sesepuh di sini. Berkembang kemajuan zaman, akhirnya kebun tadi jadi pemukiman, jadi sebuah kampung. Karena sudah menjadi nadar selamatan tadi, tidak berani menghilangkan, kebunnya yang nggak ada, tinggal kampungnya. Akhirnya diganti nama selamatan kampung, tadinya selamatan kebunan, jadi selamatan kampung. Pada tahun 2007 itu, karena sudah Banyuwangi masuk desa wisata Datusing, termasuk Banyuwangi Festival tadi, itu diberi gelar Tumpeng Sewu. Kenapa? Kemiren 1100 kakak. Per kakak minimal satu tumpeng, bikin tumpeng pecel petik itu. Ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 tumpeng. Akhirnya 1100 kali satu saja sudah 1100 tumpeng ya. Nah, akhirnya karena lebih dari 1000 dinamakan Tumpeng Sewu. Itu. Jadi itulah sebenarnya selamatan kampung dulunya. Termasuk kopi 10.000 cangkir itu bukan ritual tapi tradisi. Itu. Kenapa diadakan, padahal di sini enggak punya kebun kopi? Kenapa diadakan ngopi 10.000 cangkir? Gitu. Yang pertama, Kemiren sudah ada produk kopi yang merek kopi Jaran Goyang Kemiren. Yang kedua, masyarakat Kemiren itu punya cangkir yang sama. Seperti itu. Jadi itu cangkir warisan itu. Jadi per kakak itu minimal 2 lusin atau 3 lusin. Itu sama. Jadi 1100 kakak sekali 3 lusin aja sudah 10.000 lebih, makanya dinamakan kopi 10.000 cangkir. Bukan harganya yang 10.000 tapi 10.000 cangkir. Nah, itu. Untuk prosesi itu, di tengah jalan itu diadakan, tempatkan meja seperti itu, siapkan kopi, pengunjung semua yang datang itu minum kopi gratis. Karena memang sudah menjadi tradisi masyarakat Kemiren, ada istilahnya gupo lombo sogo. Artinya gupo, kalau kedatangan tamu itu gupo, bergegas untuk menyambut, lalu mempersilakan duduk, baru sogo. Sogo yang pertama adalah kopi. Itu. Kalau punya tamu, kalau belum sogo kopi itu rasanya kurang menghargai terhadap tamu. Perasaan itu. Jadi sebenarnya penyajian kopi di Kemiren itu kopinya pahit, gulanya sendiri. Makanya yang disebut kopi pahit manis. Artinya apa? Pahit manis urip. Jadi masyarakat Kemiren itu sudah mengalami
pahitnya urip katanya itu manisnya, pahit manis kehidupannya sudah mengalami. Jadi walaupun keadaan apapun enggak kaget, karena masyarakat Kemiren itu mayoritas petani. Lalu dalam COVID-19 ini tidak ada, istilahnya tidak begitu berpengaruh terhadap ekonomi karena semuanya petani di sini gitu. Nah, gitu. Jadi memang Kemiren, kenapa sih di zaman modernisasi saat ini adat istiadat tetap terjaga dan lestari? Karena adat istiadat dan budaya yang ada di Kemiren sebagian digunakan untuk pedoman itu perilaku kehidupan, utamanya budi pekerti. Itu satu contoh, misalnya begini, di sini ada selamatan jenang abang putih. Jenang abang putih itu simbol dari bapak dan ibu, yang putih dari ayah, merah dari ibu. Itu ada juruh namanya. Kalau makan jenang itu pasti juruono, nah gitu. Artinya weruono asal usul iroiku tekoring bapak lan mak. Ketahuilah asal usul kamu itu dari bapak dan ibu. Makanya walaupun gimana pun kita, orang tua kita harus kita hargai. Makanya di sini sudah bisa menjadi tradisi atau memang sudah diwajibkan, nah, yang muda harus menghargai yang tua, utamanya di saat hari raya Idul Fitri misalnya, gitu. Jadi ada menggunakan silaturahim. Kalau yang muda belum datang ke rumah orang tua, yang tua nggak mau datang ke rumah yang muda, nggak mau. Jadi harus yang muda datang dulu minta maaf dulu, baru yang muda, gitu. Jadi itu salah satunya pedoman-pedoman. Jadi kalau melihat jenang abang putih, ingat, pasti ingat orang tua, ingat ke bapak dan ibu, walaupun sudah meninggal tetap ingat. Kalau orang tua sudah meninggal, kalau ingat apa yang kita sampaikan kepada orang tua, ya berdoa. Nah itu juga ada sepele, ya sepele itu. Di sini ada berkaitan dengan punya hajatan. Ada juga ada orang sedekahan namanya di sini. Sedekahan itu adalah selamatan, selamatan. Itu di depan itu ada sajian makanan, berbagai macam makanan. Itu posisi kita itu bersila. Jadi yang kita nikmati itu, yang boleh kita nikmati hanya sebatas lebar silah kita ini. Silah ya, paham maksud silah itu. Nah itu sebatas itu. Jadi melangkah ke sana nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Berarti kita mengambil hak orang lain. Jadi yang di depan kita sebatas ini hakmu. Apapun yang ada ya itu hakmu. Jangan melangkah ke sana, berarti kamu mengambil hak orang lain. Ternyata pengertiannya sangat luas sekali. Dimanapun kalau bukan hak kamu, jangan kamu ambil. Itulah yang dijadikan pedoman-pedoman hidup masyarakat Kemiren sampai sekarang. Gitu. Adapun juga di saat apa itu? Oh, ini mohon maaf ya, bicaranya kesana kemari ya, enggak ada tuh. Di saat mantenan ada yang namanya surup. Surup itu bertepatan dengan tenggelamnya matahari sebenarnya. Manten itu ada arak-arakan, surup tenggelamnya matahari. Artinya apa? Matahari tenggelam meninggalkan siang menuju malam yang penuh damai, penuh ketenangan. Begitu juga dengan manten tadi, meninggalkan keremajaannya menuju rumah tangga. Rumah tangga yang damai, rumah yang bangga, yang sejahtera, sakinah mawaddah warahmah. Itu makanya dilaksanakan di saat surup. Surup itu tenggelamnya matahari.
Makanya di sini kalau surup itu pasti bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Dengan kemudian ada sumber otek-otek gitu. Nah, ini sumber otek-otek. Nah, coba praktekkan sumber otek-otek ini nanti kalau disebarkan boleh mas-mas ini berebut untuk mengambil ini. Ini banyak manfaatnya, ini mengandung filosofi juga. Iya. Iya, jadi ini begini ya. Jadi kita berusaha merebut ini, itu berusaha merebut mendapatkan lebih banyak. Itu nanti saya jelaskan apa filosofi yang dari sumber otek-otek ini. Rebutan macam apa? Rebutan. Sembur otek-otek itu uang yang dicampur beras kuning. Uang artinya sandang, beras pangan, kuning kebahagiaan.